Nah, seperti biasa teman-teman, kita ini lagi di Pasar Jatinegara. Ini suasananya lumayan ramai karena enggak hujan. Kita langsung saja lihat-lihat ikan yang dijual di sini. Berapa ini bang? Yang mana? Ini panda, tahu sih panda, 100 ini. 100? Ini satunya. Satunya 100? Iya. Jenis apa ini bang? Panda ya? Iya, usia panda. Nah, ini untuk ikan. Biasanya ada 80. Seperti ini, harganya 100 ribuan. Lihat-lihat, sorry ya. Iya, gak apa-apa. Ini kalau yang jenis ini apa nih? TK Koi Galaxy. Kena iya. Berapa? 100 satunya. 100 ribuan. Sama. Keren banget ya? Iya, ini barang asli dari Medan. Oh, langsung Medan ini? Iya, kirim kita dari sana. Jamin teman warna bisa lebih ngeblok lagi nih. Oh gitu. Iya. Dengan bang siapa nih bang? Hah? Bang siapa? Bang Rizal. Oh Bang Rizal. Ini kita di lapaknya Bang Rizal. Ini dia bawa ikan keren-keren banget. Ini TK Koi Galaxy. Galaxy. Harganya 100 ribuan. 100 ribuan. Ini macam-macam ya sekarang yang dibawa ya. Iya. Ini ada apa lagi yang? Ini ada jenis juga MG. Oh MG. Iya. Lanji yang 50 ribuan. Jenis juga jumbo R bisa, jumbo R? Iya jumbo R. Keren banget. Biasanya dianggil kuping gajah. Oh ini kuping gajah ya? Iya kan kalau biasa orang-orang manggil juga kan. Ini udah gede banget. Iya ukuran udah M plus nih. Oh M plus itu? Iya. Harganya kena berapa? 50 ribuan. 50 ribuan ya. Iya. Nah kalau ini AOC yang biasa, AOC cuman warnanya udah pada ngeblok-ngeblok, ini 80 ribuan. Oh 80 ribuan. Iya. Keren banget. Ketemu lagi kita. Belanja apa nih? Sengaja om. Borong yang banyak. Ini mumpung lagi bagus-bagus loh ini loh. Iya. Jarang. Langsung Medan loh, kirim dari Medan. Oh langsung dari Medan ini ya? Iya. Wawancara bos yang biru itu bukan bos sih. Yang mana? Ini itunya ibaratnya. Yang biru. Ini ya dia. Wawancara dia. Satu kru ini berarti iya, satu tiga. Masih satu rombongan gitu ya. Iya, sama bertiga. Udah lama main cupang ini. Main cupang sih kita masih baru-baru aja sih ya. Biasanya selain dagang di sini di mana lagi? Main di sini aja sih kita baru di sini aja. Belum online belum? Belum. Oh. Nah, kita mau berencana sih mau online juga. Keren-keren banget. Terus sama jenis koi tinggal pilih tinggal model aja tipe warna ya kan. Ngasih koi. Kita tinggal selerannya mau gimana sih? Iya. Di deretan ini teman-teman ini banyak penjual ikan cupang, cuma ini ramai banget, kita mau review susah. Ini tanaman-tanaman kuas web. Halo bos, sibuk banget ini kayaknya. Biasa. Biasa ya. Dikit aman ini barang dagangannya. Obralan. Tapi jisok. Tanggal 15 tak boleh tanggal 15 tanggal berapa ya? Satu minggu boleh tak? Oh, minggu depan. Oh, tanggal 15 ya kamu nyoti ke rumah. Oh. 15 full barang. 15 minggu besok berarti ya? 15 hari apa sih? Ya, besok. Oh, minggu besok. Jumat deh. Ya? Jumat. Ya ntar lah insya Allah, ntar gampang lah. Nah ini kita di lapaknya Bang Anton. Ini lagi bawa apa ini? Obrolan semua. Obrolan semua. Obrolan semua.
Ngabisin stok aja nih. Ngabisin stok. Sekarang mau masuk Giant Bash. Oh gitu. Halo. Ini juga ya? Kalau iya. Yang ini kan beda aja. Selopen ya ada. Selopen. Oh, selopen ya. Nah, ini kalau kalian mau nyari serokan ini buat ngambil ikan. Berapa nih Bang? 5 ribuan ya? Itu 15 yang. Oh, 15 ribuan yang. Ya, 10 ribuan. Ini bagusnya kaca. Wah. Biar ikan cupangnya ngaca. 10 ribuan di lapaknya Bang Anton. Bang, habisin, Pak. Eh, diborong, Pak, diborong, Pak. Itu keren-keren. Lagi obralan ini Bang Anton ini. Ini kita jual agak normal 825, kita jual 10 ribuan aja. Lanjut. Oke, okay, makasih. Ya. Yo, mari. Ini enggak ada. Terus yang enggak ada 2 ribu Pak. Mobil 3 dulu. Sama itu. Bawa apa ini? Halo bos. Halo. Ayo lanjut. Ya, oke. Ya. Lanjut ini. Ini koi Blitar punya. Berapa tuh, Pak? Ini 50 saja. Ukuran 20 cm. Tetap 50.000. Ini 2 ekor 50.000. Iya, ukuran 20 cm. Ya. Andre. Dari Blitar. Dari Blitar ya. Oh, aku dengan Sanke ukuran 20 cm. Satu kantong 50.000. Ya, ukuran 20. Ukuran 20. Cm. Nah, 18-20 gitu lah. Semuanya sama. Keren-keren banget ini. Ah, lihat tuh. Oh, merah-merah. Oh iya tuh, keren banget. Nih. Bisa dilihat. Noh, nih. Ya. Oh, mantap. Halo, ini kalau gede-gede gini? Ini 40, 35 kepas. Nggak ditawar lagi. Nggak ditawar lagi, jangan ditawar lagi, kasihan pedagangnya. Ya. Ongkos, waktunya habis. Nah, ini 35 saja. Ini udah siap, beranak ini, Mas. Keren banget. Nah. Ini 35, Pak. Tak 5 kali. Murah, Pak, murah, Pak. Nah, no. Warnanya. Duh, ngilat-ngilat nih, warnanya lagi. Ya. Kohaku Sanke. Halo. Koi. Takut dia katakan. Ya. Best camp dulu aja tuh. Oh, koi. Koi, mantep banget ini. Koi. Namanya Kohaku Sanke. Nah, ini yang Sanke ini, nah nih. Sanke. Gede-gede banget itu, Pak. Oh, iya. Yang itu sama harganya, yang gede-gede gitu? Sama. Jadi spesialis koi, Mas Koki Botia. Iya. Sekarang mainnya koi sama Botia ya. Iya. Oh iya. Botia tetap. Oh, mantap. Oke, lanjut, Pak. Ayo, terima kasih. Silakan, Pak. Nah, ini sekarang kita menuju ke lapak ikan gapi. Bakri. Halo, Bos. Rame nih kayaknya nih. Hei, Pak Ruslan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh enggak, di situ penuh ya? Jadi enggak kayak jualan. Jadi nunggu biayanya. Iya. Aku udah peratus dalam ya. Ketemu Mas Igun ini, ketemu dari mana, Mas? Depok ya? Dari Depok, Depok saya. Depok, mantap banget. Bawa belanja apa nih udah? Oh, pasti Oscar. Sudah dapat dititipin di sana. Oh, dititipin di sana? Iya, dapat cupai. Oh, mantap. Ini bawa apa itu? Cupang. Iya, cupang. Dia kalau misalnya umpanan Oscar tuh pakai cupang. Kalau dia, saya yang umpanan Oscar pakai cupang. Jadinya warnanya bagus. Oh gitu. Merah kan. Oh, dapat berapa nih harganya nih? Ini murah, 7.000. Bukan ini dia langsung merah, Oscar. Iya.
Ya kalau misalnya Oscar, kasih yang merah-merah aja udah. Oh gitu. Biar jadi cepet merah. Terus. Nanti dari Depok jam berapa? Jam tugas. 4 masuk. Oh jam 4 ya. Jam 4 ya. Karena bapak yang satu ini nih lagi nge-vlog nih bilang jam 3 OTW dari Bekasi. Entah kenapa katanya kesiangan. Wes. Mana? Saya sendirian di sini. Mantap. Bapak ini nih. Siapa ini namanya? Namanya siapa nih? Saya Afud dari Condet, Jakarta Timur. Oh, Condet. Ya, cuman mungkin kalau misalnya daerah Jakarta Timur masih dikit ya pembeli Oscar. Kayak saya gini. Kalau misalnya teman-teman yang jauh gitu buat ketemuan susah. Susah ya. Kalau kayak si Rian tuh. Pengen banget ketemu Cilong sih. Gak pernah ada waktu. Tuh, bos Oscar tuh dia. Oh iya, harus. Si Rian. Pelan-pelan mulai banyak. Iya, kayak air di kali aja, nyampe tujuan. Kalau air laut ada tawarannya. Iya. Ini kita lagi ada di lapak ikan Mas Kopinya Pak Sodik. Ini ikannya keren-keren banget, teman-teman. Seperti ini. Ini harganya kisaran 25.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Ini ikan Mas Kopinya udah gede-gede banget. Bagus banget. Ini ada oranda, rancu. Banyak banget, tapi ini ikannya keren-keren banget. Ini para pembelinya juga lumayan banyak, peminat ikan Mas Kopi di Pasar Jatinegara ini. Ini ikan-ikan seperti ini untuk harganya kisaran 25 sampai dengan 50.000 rupiah. Karena gede-gede banget. Jadi teman-teman keliling-keliling kita di pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan share.